Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menegaskan terus memperkuat komando teritorial dengan Rantis Mau yang penamaannya diberikan oleh Presiden Joko Widodo sebagai kendaraan operasional untuk mendukung penugasan. Mau adalah rantis ringan tempur jarak dekat modular 4x4 buatan PT Pindad yang dapat dilengkapi braket senjata 7,22mm, konsol SS2 V4, perangkat GPS navigasi dan tracker kendaraan serta perlengkapan lainnya. PT Pindad saat ini sudah mendapat kontrak tahap pertama sebanyak 5.000 unit dan secara bertahap akan mencapai 10.000 unit. Kendaraan ini ditujukan untuk mendukung operasi dan mobilisasi pertempuran jarak dekat serta jelajah skala medan. Rantis Maung memiliki kecepatan aman 120 km per jam, transmisi manual 6 speed, dan mampu menjangkau jarak tempuh hingga 800 km. Spesifikasi tersebut menjadikan Maung memiliki manuver yang gesit dan handal. Maung dapat dilengkapi dengan braket senjata dan juga berbagai perlengkapan lainnya yang mumpuni. Rantis Maung bisa mengangkut 4 orang dengan kecepatan 120 km. Berat kendaraan tersebut yakni 2.110 kg. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.